Clear ke tak clear? Okay gang, the first aku masukkan memory card terus. Lepas tu masukkan bateri terus. Aku pakai Rocksteady 4K, record dengan 4K sekarang. Lepas tu 25 frame per second. Sebab aku nak cinematic, aku tak suka image yang dia nampak macam clear sangat kan. So sekarang ni aku nak hang dekat, actually dia okay daripada itu apa dia, Insta 360 ONE X yang first version tu, yang screen yang bulat tu. Itu aku hari tu pakai upload kereta punya video. Tetapi dia punya suara, dia punya image, dia punya low light tu tak okay sangat. Walaupun dia masa cuaca tengah panas. Lepas tu kalau korang nak record dekat dalam kereta, sebab dalam kereta dia gelap. Lepas tu dekat luar kan, dia ada cahaya matahari. So dekat sini dia kira macam low light, underexposed, overexposed. Dia luar dengan dalam dia tak tally sangat. So yang ini aku nak try tengok 4K 25 frame. Okay, kita saja-saja nak vlog hari ini. Aku nak test tengok dia punya footage untuk Osmo Action 3. Lepas tu buka aircon. Lepas tu setengah kamera kan, kalau korang buka engine ada buka aircon. Tapi untuk kamera ni aku nak try tengok adakah dia okey ke tak. Okey, tak apa. Sekarang aku nak switch aku punya location. Dah switch mic sini. Sekarang ni untuk recording ni, mic semua aku tak pakai. Aku pakai yang original. Okey, aku tak set apa-apa. Itu white balance pun aku tak set. Exposure semua aku tak set. So aku tak tahu lah korang boleh dengar ke tak suara aku kan, sebab tak masuk video editing lagi. Satu barang je, dia tak macam 360. Masa aku bawa dia boleh pusing, sebab ni adalah macam GoPro Action 3, ada action cam. Okay, nak test tengok dia punya color okay ke tak. Apa yang senang kan, dia directly korang tekan dua button dekat bawah, korang cabut keluar. Dia quick release, dia ada magnet dekat bawah tu. Okay, tengok belakang kalau ada cahaya kan, aku nampak gelap kan. Tapi kalau macam ni clear. Okay, so apa yang syok kan, dia macam Action 11. Kalau korang nak tengok sendiri, directly korang pusing macam ni. Okay, korang boleh tengok kereta dengan screen belakang. Sini ada screen, belakang pun ada screen. Inilah vlogging je ni. Vlogging. Okay, daily vlog. So ini kedai yang aku tiap-tiap hari datang. Dah check tengok ada kereta apa nak review hari ni. Hello, ada kereta bagi I review tak hari ni? Ada, belum sampai. Belum sampai ya? Ini mau review lah. Ini sprint test lah ni. Sprint test. Okay, sprint test nak kaki. Jom aku tunjuk di situ aku kejap. Adui, dekat Clairefontaine kena jaga-jaga kau. Kena pakai kasut je ni. Kalau tidak, darah. Okey, ini adalah di situ aku. Sport rim aku akan tukar dekat TS Auto lagi beberapa hari lagi. Okey, dekat sini carbon fiber. Lepas tu nombor plate korang tengok api dah. Okey, aku tak kisah pun. Sebab setengah orang dia suka tutup nombor plate kan. So dekat sini ada Spoon punya stiker. Lepas tu Spoon Sports. Dekat atas Spoon Sports. Spoon Sports. Lepas tu wishlist project. Okay guys, untuk wishlist project punya stiker kan, aku rasa nak design baru sikit bagi korang. Kalau korang nak kan, sebab aku dah lama dah aku tak keluar stiker. Aku malas nak jual. Actually aku malas nak jual. Aduh, dua tangan je.
Sini ada Spoon Sports. Okay, lepas tu ini adalah Wind Motorsports dekat belakang. Okay, belakang di situ actually dia macam, aku tak tahulah, Honda Accord ke Silvia ke, sedikit pun tak macam Skyline. Tetapi aku suka dia punya body, macam perempuan. Okay, Spoon N1 punya muffler. Hari tu kurang nampak dia punya video kan, ha, dia punya suara tu. Okay, lepas tu dekat sini adalah Wajah Evolution, Wajavo. Okay, ataupun korang boleh dipanggilkan Mitsubishi Eva ataupun Evoja. Okay, ha, kereta ni dah letak lama dekat sini dah. Tak tahu nak buat apa. Sini. Ha, orang angkat. Kau kan, kau tengok, cepat yang kau lalu lah. Kau lalu kaki ya? Wah. Ha, cepat yang kau lalu kaki ya, kau lalu. Hoish. Okay, sepang yang emang. Ha, ni mau ambil pergi sepang. Okay gang, conclusion, nak beli Osmo Action 3 ke tak? Kalau bagi aku, aku memang nak angkat. First thing, dia menang GoPro, dia punya bawah punya magnetik tu sangat senang dipakai. Okay, macam example kan, korang pakai ni. Macam ini, ini ciplak je, ini ciplak, aku belum tukar lagi temporary. Ini plate ni korang boleh beli banyak-banyak. Korang letak je dekat sini ke, dekat sini ke, dekat bumbung ke, dekat rumah tandas ke. Anytime korang tak payah cabut barang tu. Okay, screw pun tak apa. Okay, dia ada dia punya kaki tu untuk magnetik tu. Ambil DJI Osmo Action 3 ni, korang just pop, dia akan lekat. Okay, dia senang, dia memang compact. So, dia akan boostkan korang punya vlogging lah. Sebab first thing, senang nak vlog. Lepas tu, kalau nak tekan off, tekan atas je, dia akan terus switch off terus, okay? So, ini adalah standard mode. Okay, macam biasa kita pakai iPhone, standard mode. Yang ini adalah wide angle. Wide angle dia wide sedikit, baik untuk action cam. Okay, yang ini pula adalah ultra wide. Ultra wide dia lebih kurang macam 360, tetapi dia half je lah, dia 180 lah. Okay, tengok tangan aku dekat tepi sini sikit je, dia pun dah nampak dah. Okay, dekat tepi kamera sikit je, dia pun dah nampak dah. Dia sangat wide. So gang, sekarang pukul 6.30. Aku pegang-pegang je, belum hisap lagi. Tunggu 7.30. Tak boleh tahan, ni GTR ni. Bawa Integra tapi pakai GTR. Disposable. Tengok kalau ultra wide kan, masa korang pusing kan, dia tepi dia akan macam distort lah. Distort je ni. Kita try record dengan ultra wide, tengok. Oh, tengah aku tak payah pergi jauh-jauh. Kalau pergi jauh dia memang wide. Macam ni je. Saya rambut aku macam ni. Odoh kan. Tengok, ultra wide dia nampak macam action cam. Wind Motorsport ODR. Okay, aku nak switch balik kepada wide saja. Nah, yang ini wide saja. Okay, dekat kedai foreman ni dia bising-bising sikit, tapi harap korang boleh nampak aku punya suara disebabkan aku punya mulut dia dekat dengan action cam. So dia akan attract, dia akan ambil suara kita dulu daripada suara yang dekat jauh-jauh. Okay, lepas tu satu lagi untuk action cam, untuk kamera kan, aku suka exposure tu decrease by -0.3 ataupun 0.7 kalau dekat ada cahaya yang macam ni kan. So masa editing tu senang sikit, kita tak perlu edit banyak-banyak. Sebab kalau exposure tu dia kosong, dia normal lah, dia kena. Kalau exposure tu dia kosong, bermaksudnya dia stay dekat normal. Okay, dia tak terexpose, dia tak terexpose, dia akan nampak cerah. Okay, kalau decrease -0.3, memang okay, memang cun macam ni dia punya footage. Satu barang lagi, apa yang syok tentang action cam ni, tak kira lah GoPro 11 ke, GoPro ke, Xiaomi ke, Insta ke. Insta aku tak sarankan korang ambil Insta 360 kalau nak vlogging. Kalau korang nak main action cam boleh, tapi untuk kalau macam kita pakai nak vlogging, actually untuk Action 3 ni dia okay. Ataupun GoPro Hero lebih kurang macam ni kan. Sebab kita tak payah pakai stickpot tu disebabkan untuk setengah lens dia kena pakai jauh sikit, so dia baru boleh nampak seluruh badan orang. Tetapi untuk action cam ni korang just pakai tangan, macam ni je. Okay, dekat-dekat pun tak apa, senang nak vlogging. Okay, aku tahu aku merepek banyak sangat, tetapi aku nak bagi info. Usually kalau korang pakai iPhone, actually pakai iPhone, ramai orang dia pakai iPhone untuk vlogging. Boleh juga, bukan tidak boleh, disebabkan actually untuk iPhone dia lebih baik daripada action cam. Tetapi kalau korang nak action sedikit, macam ada dekat kereta, ada dekat motor, lepas tu nak talking lagi, nak cakap lagi, ataupun nak senang lah kadang-kadang, disebabkan aku pilih DJI Action 3 ni, aku just tekan record button, dia directly record. Dia macam phone juga. Ha, dia macam phone, dia senang, dia compact. Lepas tu korang just tekan satu button dekat atas tu, record button, tekan off. Dia akan kira lebih kurang 3 saat, dia akan off terus. Korang tak payah tekan stop record, lepas tu tekan off lagi. Leceh, okay, leceh.
the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm all okay, gang. Selamat berbuka puasa. Lega. Woo! So guys, selamat pagi. Hari ni aku checking footage after review, after try. Disebabkan semalam aku tak pernah tengok footage ni dalam komputer lagi. Sekarang ni aku try lower down dia punya ISO sedikit. Auto setting dia lowerkan dia punya ISO. Aku shoot dalam 4K 30 frame per second pula. So sekarang ni kita start kereta. Korang tengok rasa macam mana. So untuk dia punya audio kan, dia boleh set untuk depan saja. Tetapi untuk vlogging Adrian, kadang-kadang Adrian nak pusing kan, nak pusing je ni kan. So Adrian guna tiga-tiga dia punya audio lah. Semalam Adrian ada perasan dia punya audio ada macam tak clear sangat kan, disebabkan kurang start engine dia attract dia ambil dia punya itu suara. Tapi nak buat macam mana, action cam kan. So aku buka kan dia punya magnet. Aku switch kepada ini. Ah, ha, kan senang. Tadi aku pakai ni. So kalau GoPro, korang nak switch macam mana, kena pusing. Untuk Action 3, kita just pakai quick release je. Aku nak drive dulu guys.